Halo semua, gue Yozora. Seperti biasa guys, setiap hari Kamis kita pasti kedatangan update baru guys. Nah hari ini gue mau bahas dan sekalian gue juga mau ngecek juga update apa aja yang berubah. Tapi sebelum itu, gue minta like dan subscribe ya dulu dari kalian guys. Thank you. Nah pertama-tama guys, gue mau ngecek event dulu nih guys. Ada event apakah setelah update? Wow, balik lagi nih guys, Galactic Treasure. Ini kayaknya kemarin apa tetap genie ya? Gue kayaknya lupa deh. Kayaknya tetep, emang genie hybrid ya. Ini mah yang kemarin. Ini event vendor guys, nggak usah diikutin kalau kalian F2P ya. Tapi ini mantap sih. Tapi gua cek di Discord guys, itu ada teman-teman gua dari server lain, mereka ada event ini loh, ada event rekrutmen lagi. Jadi dua kali, kemarin rekrutmen, hari ini rekrutmen lagi. Buset dah, udah gitu dapet jininya dua. Nanti dan gua tunjukin ya gambarnya tuh. Nah jadi itu guys ya, untuk event setelah update. Kayak berarti dia beda server, beda event ya. Kebetulan gue dapatnya Galactic Treasure doang. Nah sekarang gue mau ngecek summon nih guys, apakah ada yang baru. Ini ada summon wishlist guys, dan ini isinya Belly, Lux sama Mas Rani. Nah ini kesempatan emas nih guys buat kalian yang gak punya Belly. Ini kesempatan kalian buat dapetin si Belly. Kalian cuma butuh 80 lah maksimal ya, paling banyak, paling dikit ya oke-okean guys. Ini karena Belly ini GG banget, kalian wajib ambil lah. Pokoknya kalau kalian belum punya, ambil sekarang, karena ini setelah sekian lama loh gue main, mungkin 4 bulan ini baru keluar lagi nih si Belly. Terus gue mau ngecek update lain nih guys. Update tadi gua catat ada perubahan di guild guys. Nah ini nih guys yang baru sekarang, kok begini amat ya. Kok ngebug guys, level 10 masa maksimalnya cuma 50. Apa nih, kok bisa diumpetin coy? Gambar ikan beda-beda ya katanya, kata Om Bapau coy. Guild shop isinya masih sama guys. Guild tag, wah mantap nih kayaknya nih. Ini kemungkinan buat nambah buff atau apa nih buat member-membernya ya. Terus di sini nih guys yang gua tunggu-tunggu, guild versus guild. Ini kalau udah kebuka sih pasti seru nih, gua yakin. Tapi sayangnya masih coming soon guys. Tapi kata dev kalau ditanya ya, mereka selalu jawabnya akhir November ya, mudah-mudahan di November ini ya guys GVG bakal keluar. Asoy, guild call apa nih? Wih, sekarang tampilannya lebih asik nih begini, lebih jelas, bisa di apa nih namanya, di short. Yang online juga kelihatan ya kan. Nah gini lebih mantep nih. Pinnya kayak gini sekarang, kayak gini lebih bagus guys. Sebelumnya kayak apa ya, kayak kurang informasi gitu sebelumnya. Nah ini mantep nih, ada weekly activity, total activity. Activity gue berapa, masih 0 ya. No guys, gak apa-apa, ketau guildnya gak lihat. Dan kita cek yang lain guys. Gua mau ngecek, katanya drop rate ada tulisannya. Mana? Mention altar kali ya. Perasaan tadi bacanya gitu loh, katanya bakal ada chance drop rate nya gitu.
apa dia naikin chance-nya doang? Oh ini 100%. Coba. Oh ini 20% chance-nya. Ini 50%, oke gitu doang. Ternyata enggak ada nih ancient altar. Sama yang terbaru tadi apalagi guys? Oh ini elite chapter katanya. Chapter list kita lihat ada 10 baru guys. Oh ini ada tiketnya loh. Kumulat 1 setiap 3 jam. Oh aku masih dijalanin dong. Oke gini. Tim 1, tim 2, oke. Kita pakai ngasal aja lah. Kasih nggak ngasal juga coy. Aku pakai Serena aja. Serena mana? Serena. Terus ini Ruda sama Luke. Oke. Ini gua pakai siapa nih? Kalau gue pakai si Res, ya gue butuh tanker nih. Gue taruh si Bor aja deh depan. SNH, Mas Rani, Emma mana Emma? Oke, kayak gini kayaknya udah cukup lah ya. Powernya kecil juga musuhnya. Aja deh. Ini kita pakein apa ya? Ada yang pakai lagi deh lah ini aja. Oke, kita cobain guys. Ya hadiahnya sebenarnya nggak terlalu ini sih guys ya. Coba kita bisa lihat chapter lain nggak bisa ternyata. Nah, kayaknya itu aja sih guys update hari ini yang lumayan penting-penting ya. Sisanya kayaknya cuma kosmetik aja kayak frame segala macem ya. Tapi ininya jadi keren-keren loh guys, bercahaya loh anjir, keren. Apalagi ini nih summit, berkilauan coy. Oke guys, gitu aja video gua hari ini. Kalau kalian suka video gua silahkan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. See you.